Jenazah Allahyarham Siti Sarah Raisuddin selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu, Gombak tengah hari tadi. Pengebumian dilakukan mengikut protokol kesihatan COVID-19. Jenazah terlebih dahulu ditayamum dan disolatkan di hospital. Ia kemudian dikebumikan 1.20 tengah hari. Antara rakan artis yang hadir ialah Ali Putih, Rahim Sepatu dan Datin Rebecca Nur Al-Islam. Tak tahu, saya rasa hati saya kuat sangat dengan dia. Saya rasa macam dia sangat ikhlas. Dia sangat kind-hearted. Dia sangat baik. Dan dia sangat, dalam diam-diam dia sangat, memang dia sangat buat banyak benda yang baik. Kita tak tahu. So, syurga tempat Sarah. Ini seorang yang kuat. Dia beritahu saya secara peribadi, dia telah menerima sebarang kemungkinan pun, sebarang kemungkinan, sebab doktor telah berikan dia kemungkinan akan berlaku. So dia dah telah agak bersedia. Cuma bila diberi harapan tiba-tiba dia dah okey balik, tu kita rasa macam insyaallah kan. Jadi itu yang lebih pada membuat meruntun jiwa tu kan. Dia memang satu kehilangan yang besar, sangat besar. Siti Sarah menghembuskan nafas terakhir awal pagi tadi akibat COVID-19.